Assalamualaikum. Selamat datang di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Dato' Karmapalu, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Mau tahu bagaimana kegiatan kami di kampus? Yuk, ikutin. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berdiri sejak tahun 1966, tumbuh dan berkembang sampai hari ini. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berada di Kabupaten Sigi, tepatnya di Jalan Trans Palu Palolo. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berdiri di atas lokasi seluas 26 hektar dengan jumlah mahasiswa sekitar 4.000. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memiliki 10 jurusan program studi. Salah satunya adalah jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Visi dari Tadris IPS UIN Dato' Karmapalu adalah unggul dalam pengembangan guru profesional di bidang ilmu pengetahuan sosial, berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal. Kelebihan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Dato' Karmapalu mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dengan ilmu keagamaan. Sehingga mahasiswa dituntut bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual. Saat ini, jurusan Tadris IPS sudah menjalin kerjasama baik pada instansi pemerintah maupun swasta, sekolah dan perguruan tinggi demi mewujudkan program Merdeka Belajar. Ayo, mari bergabung bersama jurusan Tadris IPS Universitas Islam Negeri Dato' Karmapalu.